bisa milih sih magang atau PKN gitu. Tapi katanya mau dihapus jadi PKN semua gitu sekarang. Itu cuma di magang. Iya. Ya kalau PKN enak soalnya proyek kan kamu bagus. Enggak per individu. Kalau magang kan per individu kan. Kontennya rame-rame. Oh iya, tahu dulu apa KKN itu bikin apa ya di desa? Oh, jembatan. Bangun apa iya? Biasanya kalau anak sastra Inggris tuh langsung ngajar. Iya. Tapi banyak yang mau itu kan, banyak yang pengen magang gitu. Soalnya KKN katanya ribet. Kalau magang di Indonesia bisa, terima aja pak. Tapi nggak tahu ya, aku nggak bisa ngejamin ya. Masukin aja. Magang banyak anak intern kok. Background bagus, nilainya juga bagus, jadi gampang dorongnya. Langsung kontrak setahun tapi dia enggak. Iya, Om. Mas ini salah terus apa radar Bogor? Depok itu. Radar Depok. Ijazahnya ditahan 2 tahun. 2 tahun. Ini tetap 4, gua mau deh. Buset. Gaji cuma 1,4. Ijazah ditahan 2 tahun. Baca benar. Mbak Iris saya bilang 1,4. Ya saya aja ya. Iya. Ada fotokopinya dong. Di scan sekarang itu kalau apa-apa itu emang. Iya, gak tahu kemana om. Apa? Lisut kali ijazahku. Ijazah kuliah atau apa? Iya, S1, adanya kopiannya doang. Ini gimana tuh? Jangan kamu ngelamar terus ditinggal gitu. Ditahan enggak? Kamu cepat lapor ke kantor kepolisian. Ijazah? Iya, kehilangan ijazah. Terus kamu lapor ke Trisakti. Untuk tertip administrasi, takutnya kenapa-kenapa lo nanti. Ya bukannya nakutin. Gak ditanyain lagi kan di kantor juga. Ya udah. Kan fotokopinya punya kamu? Fotokopiannya ada. Nah, kalau perlu itu fotokopi. Yang ada tuh yang aku lupa ya, itu transkripnya apa ijazahnya gitu deh. Kamu harus minta surat kehilangan dulu ke kantor polisi baru lapor kampus. Sampai gini loh, Wi. Sampai tak suruh gini. Udah, nge-grab aja dulu kamu. Tapi gimana sih sebenarnya kalau mau ngedapet Uber? Kamu udah nyuruh, nge-grab silahkan. Mau kursus bahasa Inggris silahkan. Kursus liputan itu ngeliput, ya silahkan. Nggak gerak-gerak dianya. Bukan, ya nggak, bukannya nggak gerak-gerak.
tes tes kemana-mana udah, tapi ya nggak ya, tahu hasilnya. Pasti pasti gitu sih om. Kalau om kan dulu panggilan juga jarang. Itu ya. Iya, Dewi dulu nggak ada. Nah sekarang makanya kalau Dewi dulu panggilan cuma Indosemen. Baru terus-terusan nanti. Indosemen, apa lah Indosemen SW. Sampurna, udah 3 doang itu yang aku dipanggil dan jarak 6 bulan. Sampai kita tuh punya pikiran gini. Ya, 8 bulan. Ini gini maunya apa sih? Apa dia diwawancaranya bohong-bohongan atau apa gitu, sampai punya pikiran gitu itu. Nah, sebenarnya soalnya emang ini sih. Tapi itu. Apa? Sebenarnya kita yang mau ngomong bukan Om Boy yang ngomong ke Tito. Om Boy mah nyok mau kita mau ngasih masukan semua ini malah bikin bawa. Enggak deh, Ustaz yang ngomong nih. CMB-nya itu pernah, MAP juga pernah. Pasti kita semua bapak. Apa tau, kirim aja. Tapi lo mau kan? Ya, ya tapi gue cuma bisa bantuin, gue ngirim doang ya. Gue push ke temen gue. Gue bilang, tak tolong. Cuma nanti gue gak tahu di kolam atau gak sama ini. Makanya begini nih, bagus aja. Iya, ya. Sekarang itu mau kasih aja. Soalnya FYI Uni tuh kayak Uni tuh mau bikin CV. Gue tuh tahu pengalamannya dia banyak, cuma nggak dimasukin semua. Dan gue berpikir aku dulu sekolah sama adik masih kayak mau yang ngasih tahu deh kayaknya. Itu kalau bikin CV itu tuh kayak baku banget. Terus ya ada foto sih, cuma abis itu kayak pengalaman dia kan kerja banyak ya. Banyak banget sih. Megang event banyak, workshop gitu tuh banyak kan. Kan dimasukin semua, gue balikin. Siapa yang mau pesen ini tadi tanggung jawab mau ini ah kalau lo kan lo tau nih lo mau nggak kartu ke perusahaannya agensi which itu kan masih kreatif sih kreatif kan ya bagus banyak teman gue lagi belum soal sama gitu Indovision aja mau bubar, Mbak. Nah, iya, makanya aku nanya Mama. Indovision. Indovision kamu kalau bayar, jangan dibayar dulu. Tunggu dulu 1 bulan, 1 2 minggu, 3 minggu. Pak, bayar aja, Pak, nanti saya tambahin channel siaran. Iya. Ditambah nanti saya tambahin channel siaran 3 channel siaran film, dia bilang gitu. Tapi sampai sekarang enggak tambah bayar. Apa mau rencana enggak mau bayar? Apa mau pasang marah bola? Daripada Indonesia beli pasang parabola cuma 2,2. Iya. Aku rencana mau pasang parabola. Mau bayar bulanan cuma parabola. Iya. Itu tandanya Indonesia udah mau bubar, bukan nampak kalah saingan loh. Iya, kalah saingan pasti. Nah dibayar kan ditelepon terus nih, sama pihak pokoknya nomor teleponnya ganti-ganti terus. Pak bayar pak, nih nanti saya tambahin channel siaran dia bilang. Kan juga masih bayar. Kita lama lagi nih, dia mas datang ke rumah saya sambil aja nggak apa-apa. Yeah. Gitu. Oh, jangan pak. Dulu udah pernah dicabut saya, ambil aja tapi nggak dicabut-cabut. Iya. Sampai dia gue. Di rumah gue juga para bolanya nggak diambil ambil sampai sekarang. Iya para bolanya nggak diambil. Sampai aku nggak bilang sih kalau mau bangkrut enggak tapi. Iya mungkin aku beli. Pokoknya emang di radio sih emang kencang itu, MNC. Oh iya? Sama Ron pokoknya itu. Hah? Sama MNC sama Hypermark. Karena dia mau sama ditangkep itu kali. Iya. Artinya. Si Sabta malah syukurin aja, biarin ada yang gitu. Iya sih mas. Kamu gimana sampai ini? Biarin aja kalau dia. Ngurusin kan bukan dia kalau kantor itu kali. Itu orang lain. Oh, oh. Dia cuma bagian itu. Tapi billboardnya waktu itu. Semua kan yang ngurusin. Ada orang lain lagi. Oh, oh. Dari cendana kalau gak salah. Nah itu dia cuma jadi kayak. Oh, gitu. Gitu. Iya, malah Sabta malah nyukurin kalau hati ditangkap ya. Billboardnya hari tamu di Padang. Ini yang cerita orang Padang. Nanti orang Chinese turunan.
yang supir orang Padang nih Pak Haritanu dia pakai peci, nggak tahu tuh mau jadi apa dia, jadi dibenci campur. Haritanu tuh ini dia mau bikin usaha di Padang tapi dia wajahnya tuh menampilkan seperti orang Muslim gitu loh. Haritanu peci peci emang banyak yang di ini, banyak yang di ini udah dipulangkan. Yang baru-baru budi kayak temanku tuh baru kerja setahun setengah dicat abis kerja jam 2 pagi kenal layoffnya, aku kira nama lu nggak ada di sini, nggak tahunya ada juga, udah tuh jam paginya dia udah nggak di situ lagi. Akhirnya dia ngomong sama teman-temannya, ini gimana nih kalau kayak gini nih, masa ada kayak gini. Akhirnya dia lari tuh ke atasannya gitu, terus dibalikin sama atasan, ini lu lihat nih kontrak lu ada nggak di sini, gua bisa mutusin lu begitu aja. Ternyata ada, udah terjadi semua. Berani ngomong lagi. Ternyata di kontrak itu ada. Bisa. Iya, urusan sepihak gitu. Udah PNS kamu nggak nyoba apa? Ini tanggal 1 Agustus aku nunggu-nunggu ini. Iya, baru mulai kita daftar. Oh, udah PNS itu buka semua itu. Apalagi yang abang saksi harus ya? Iya tuh abang saksi. Oh, dibuka semua ya? Iya. Sampai saya tuh mikir asal pemerintahnya nggak kencang aja loh, kuliah lagi tuh sampai S 2 ya, kuliah lagi parfum tuh S 2 aku nggak mau kuliah lagi, buku lagi S 2 apa tahun S 1 aja 7 tahun nanti harus S 2. Kalau Niko sekarang, Niko udah lulus belum sih? Belum tapi jawab ketawa itu cuman targetnya cuma 2 tahun nih. Apanya om? Pokoknya papa udah pensiun, kamu mau nerusin wassalam ya, mau nerusin ya uang sakunya harus dihemat. Makanya target harus selesai. Kalau umumin pensiun mudah-mudahan si Dio pas selesai itu. Oh, Dio pas selesai itu. Iya, Dio pas selesai. Bisa kan. Tapi ini kok masih lanjut kuliah kan? Iya, iya, iya. Oh, udah mulai serius dia. Jago banget nyari duit soalnya. Ntar tergiur nyari duit mulu. Iya kan? Lo masih skateboard nih? Masih main skateboard sih, cuman jualan-jualan itu. Ubernya yang lucu nih, ubernya nih. Kenapa? Helm sama jaket, dilego sama dia. Dimasukin apa? Ini apa penjualan online. Ya bisa udah motornya udah kadaluarsa kan sekarang minimal 5 tahun motornya. Oh. Enggak bisa. Motornya 2009. Jadi saya tantangin di suspend akunnya. Oh gitu. Mau gitu apa? Iya, minimal kan masih 5 tahun. Mobilnya mobil juga 5 tahun. Bisa udah enggak bisa yang ini lagi dong. Tapi kalau kita nyoba motor tahun 2010 cuman bisa ngojek 4 tahun doang loh. Iya. Beli lagi lah. Emang lu selama ngojek enggak ningkat apa dikit lu? Lama enggak boleh lagi sekarang mobil kecil kayak Ayla. Ayla ini enggak boleh lagi katanya emang. Enggak boleh. Standarnya apa sih? Heeh. Oh, banyak loh. Apa mobil mobil orderan yang lama-lama sekarang kayak Grab tuh banyak yang lama. Kalau Grab mah iya, Om. Aku enggak pernah masuk kalau Grab. Yang lucunya kemarin waktu jemput Tangerang ini ke bandara. Kan ongkosnya kan kalau masuk, kan mesti di aplikasi saya kan masuk tuh biayanya 147.000. Sopirnya begitu nyampe rumah, nunjukin, apa nih kok harganya 299 sampai 300.000. Lah kok beda? Loh, ini anu loh pak, ya kan saya udah bilang pak, selama dalam perjalanan itu biasanya sepatu-patu harganya tuh berubah. Jangan-jangan apakah Niko di print? Di screenshot sama dia. Screenshot. Di screenshot diliatin. Padahal lu pas yang itu. Iya, biasanya banget. Dulu ditunjukin. Tadinya aku bilang, coba plus back gitu. Pas di back, dilihat gak merin. Gak takut. Takut. Oh, iya. Kakak bener? Katanya, yaudah lah. Berapa aja deh pak. Satu situ aja. Itu kasih 100 harga pas sesuai yang dilihat kita. Bukan harga dia. Kalau orang gak tahu kan itu. Iya. Bener-bener ini nih. Kalau mau screenshot, ya. Iya kan dia biasa ngelarin berapa mas? Dilihatin kan yang layar hijaunya tuh. Jadi aku lebih suka pakai kartu kredit daripada uang cash. Tuh kartu kredit juga harus hati-hati tuh mbak. Kenapa? Kayak misalkan kita udah selesai nih, suruh ituin ending kita endingin ya. Biasanya enggak sama dia sampai lama di diemin sejam baru di ending trip. Itu kan duitnya masuk mulu ke dia. Jalan ini jalan harga itu. Oh.
tapi rata-rata sih kok naikin ke pipeline aja sih. Mbak kayak entry ya, iya. Terus muncul tanks-nya kan biasanya tanks for riding. Terus ya. Itu di YouTube itu ada ibu-ibu apa mbak-mbak mau ke bandara, dia ngejar pesawat, suruh masuk tol, nggak mau dia nggak mau masuk tol, nggak tahu tuh ada di YouTube tuh ribut antara supir dan konsumen itu, direkam sama ibu-ibu itu. Oh iya, kayaknya aku tahu tuh ibu. Iya. Terus lebih lucu lagi kemarin waktu ke Padang, wah itu. Oh iya. Kacau itu. Hampir mati semua satu keluarga. Tidur di mobil lagi nyetir di tol. Kacau. Aku nggak pernah selebay itu kan, biasanya papa tuh aku jantungan mbak waktu itu mbak. Kenapa emangnya? Mau masuk nih sentul nih. Jadi tuh aku papa tuh order dari 1:30 udah order bed tapi nggak dapet. Kira dapet tuh, jadi dia di 1:30 dari pondok kopi ke rumah aku dapet tuh baru pas jalan. Tuh handphone aku conceng. Ngantuk banget, jalan juga udah parah tuh dia. Pertama aku kira nih, orang gayanya nyetirnya emang kayak begini nih, kanan kiri, pas mau baru masuk tol udah tuh, ini jalan ya 60, ini pembatas jalan begini. Aku banting setirnya ke kanan. Terus aku bilang, tenang mas, saya bisa. Akhirnya dia majuin, duduk begini nyetirnya, wah tambah ngeri aja aku jalannya begini, terus hujan gede lagi loh, jadi begini-gini. Pak udah ngaco aja deh. Gue bilang, udah mas turunnya, saya turun di sini deh. Sekarang saya ke bawah, aku bilang gitu. Gak mau, sih dia ngomongnya apa? Yang bikin aku takut banget. Serahinnya semuanya sama aku kan mas. Wah, tapi masih ngaco lagi. Aku bilang, udah mas, saya aja yang bawa. Dia berhenti di bawah jalan, terus dia senam. Karena sebenarnya ngantuk. Kan saya pesawat jam 8. Kalau ukuran bojong berarti 1 jam setengah mundur kan. Harus berangkat jam 4 pagi saya kan. Jam 4 atau 5. Begitu udah masuk, udah keluar dari tol Cengkareng, tol Sudiatmo, tol bandara itu. Begitu udah keluar jalan, berhenti tuh mobil di tengah jalan. Di tengah jalan. Iya, untuk sepi enggak ada orang, terus senam lagi. Bisa pertama kali aku ngeliat juga ini gede banget. Ini orang pantesan Pak ngopi dulu Pak ya. Iya, Bos ngopi, Mas ngopi. Kalau udah kopi udah semangat banget. Iya, ngopi. Iya, udah tidur. Jadi dua hari nggak tidur dia. Aku kira profesional gitu bawanya kanan kiri. Aku mulai curiga. Ya orang kayaknya profesional. Ini truk kayak tipis banget sama dia. Iya tuh, di situ aku belum nyadar tuh kalau misalnya dia udah tipis kayak gitu. Dipikir emang dia jago kali ya nggak tanya. Udah ngomong satu keluarga udah ngomongnya ngaco semua udah. Mau berhenti sini atau ini cari mobil apa? Ini bingung di jalan tol gitu kan? Hujan. Gue mikirnya, ya, Bogor. Jangan mas duduk sebelah sini buat ngitirin. Gak mau dia, tapi gue bilang masih dia. Udah pokoknya saya kasih rating tinggi mas, tenang aja. Dia gak mau, terus tetap, udah mas saya masih bisa ini, masih kuat katanya. Terus yang paling aku ngerti dia senang tuh. Pinggir jalan. Kalau dia mau menabrakin diri ke jalan. Tahap-tahap paling ngantuk. Mending kalau tol ini, apa tol yang di bawah itu, tol yang sentul itu kan, Yasmin itu kan tinggi, berapa susun kan? Jangan belakang jatuh, wah bisa hancur itu kayak gitu. Malah masih jam 5 kan, 5:30 kan masih gelap itu. Alhamdulillah udah sampai bandara juga. Pas sampai bandara itu kan hujan, pas di bandara nggak hujan, wipernya tuh masih nyala. Saking kami hantuk kan. Dia sepanjang jalan wipernya nyala tuh, hujannya cuma sampai masuk tol tempat tuh udah berhenti tuh hujannya, dia masih... Ada nyetir udah begini. Iya, nyetir begitu. Aku sampe majuin juga tuh bangkunya. Aku temenin, aku ajak ngobrol. Dia ngomong sore pelan banget kan, gini-gini tuh. Apa pak, anaknya berapa pak? Oh iya pak, iya. Anak cewek itu saya manja terus pokoknya mas. Aku udah sewot aja sama itu ajak ngobrol supaya gak ngantuk gitu. Dari jam 2 browsing untuk cari grab itu gak dapat. Akhirnya dapat 3:30. Wah ini kacau nih, mana nih mau kembali. Bandara Padang pesawat jam 8 kurang kan, 8 kurang 10 berarti kan jam 7:30 harus sampai bandara kan. Sekarang bocong ke bandara udah 1:30 berjalan. Gak aku bayanginnya tuh kalau papa gitu yang di depan udah nggak ada, udah mati. Salah-salah di neraka itu langsung. Lu sih bukan di depan. Nah tadi ada bagusnya, jadi pas mau berangkat nih ribut dulu. Jadi ribut kan si Dito depan diem-dieman gitu. Jadi itu emang udah ada yang ngatur. Tadi SIM saya nih pegangnya ada setnya SIM begini. Langsung begini kan jalan begini langsung. Waduh, langsung begini lagi. Kau itu
tuh dibanting langsung sama tidur setirnya. Kacau. Kan masih sepi di jam 9.00 banget. Hati-hati dah. Karena kalau misalnya kamu melihat orang berat jam segitu, apa sih hobi banget pesawat pagi-pagi? Bukan gitu, masalahnya kan acaranya tuh kan siang jam 11.00. Kalau misalnya kamu melihat orang tua gitu, bukan saya cari yang muda anda. Susah orang gue dari jam 2 dapet ya, selalu pagi. Udah kalau itu, ingat di Depok, berangkat dari Depok udah mendingan aman deh. Banyak alternatif, naik bus juga ada udah Damri. Tapi enak pulangnya, dapat supir grab bagus, ngebut dia. Wah ini jangan-jangan orangnya mabuk, tapi nyatanya ngobrol. Beda banget itu sama pas berangkat. Pas sampai papa di sana, bapak salah kayak gitu, sebenernya saya turun aja. Kalau saya jadi bapak, saya gampar itu orang gak gitu. Emang iya masih gitu. Dari bandara, sampai keluar tol, jalan itu paling pelannya 100. Selanjutnya di atas 120, 120, kenceng banget tuh mobil. Belum lo bapak gak ngomel orang bawa mobil kenceng? Udah stres aja nih. Toh, udah toh, bawa pulangin aja deh. Mobil parkir aja nginep di. Tahu sendiri kan kalau nginep di bandara berapa tuh 60.000 ya kalau sehari? Berapa gitu? Jam 6.000. Lebih om. Per jam 60.000. 150-an kalau enggak salah. Berapa gitu? Pokoknya sehari itu ya hampir 150-an. Pokoknya dia tanya kalau dulu tidak gitu-gitu kalau cuma keluar kota ini 2 hari semalam itu masih ini masih mending naruh mobil. Tapi kalau udah 3 hari kan 3 hari 2 malam tuh. Kalau udah mending mobil taruh di rumah deh karena ongkos taksinya, ongkos taksinya lebih mahal parkirnya daripada taksi. Masuk kan. Itu 2 hari aja 250, 250 sampai 350-an. Kalau dulu kan gue kan kalau taksi sama ya kok. Ya 150 lah tambah tolol segala macam kan. 2 kali berarti kan 300 kan kalau misalnya parkir mobil bayar 250 masih untung kan gitu kan. Kebanyakan taksi. Ah, dan lebih cepat kan, jadi nggak repot nunggu taksi yang antri lama itu kan. Jadi langsung masukin bagasi udah, paling cuma nambahin ceban doang buat apa buat satpam ya. Tapi kalau dari sigari yang mau udah jangan deh. Iya, udah lebih dari taksi, udah bisa juga lebih dari harga tiket lah. Tapi kalau misalnya berdua udah mending naik Uber balik ke dalam. Iya. Hemat. Nah, sekarang Uber juga kadang-kadang sekarang di video YouTube-nya tuh banyak masalah-masalahnya jadi mikir saya. Kayak kemarin itu di screenshot dulu di aplikasi saya 290 atau 300 nah ini saya nggak tahu udah pak terserah bapak aja berapa kok ngacor ya ngacor udah banyak yang nakal sih itu kan soalnya kalau diterimanya tuh gampang banget iya jadi sayangnya banyak sekarang ya tapi kenapa sama Gojek kok malah Gojek ya padahal Gojeknya Indonesia gitu. Dia fokusnya di motor kali. Motor iya. Tapi untuk makanannya murah di Gojek. Yeah. Oh iya, kalau gue sering kan di gaya mesti ya. Kerjasamanya lebih banyak deh. Makanannya lebih murah di Gojek juga. Oh pas ya. Kalau makanannya besar kan, kalau sepuluh itu di Gojek 29, kalau di Grab itu 32. Oh. Waduh, beda dengan aplikasi lain dengan Gojek sama aja. Mungkin sistemnya di kalian gue lain. Kalau Gojek itu buat kita sih menyenangkan buat konsumen, tapi kalau buat yang punya ini bisa kayak Talas Bogor mereka menang 15%. Di samping itu Gojek juga menang di itu loh istilahnya Pak, GoPay ya. Iya, GoPay. Yeah. GoPay-nya itu kan. Masa di sini sana cuma enggak pakai ongkos. Iya. Kan orang mau enggak mau kan naik masa enggak pakai ongkos itu. Mau enggak mau kan ngasih ongkos juga biar dia dapat poin. Iya. Tapi yang makanan itu paling kan 15% dia nambahnya. Jadi kalau kita kan pesan makanan ada yang priongkir tuh kan, itu 15% mereka minta di rekanan. Jadi udah kalau misalnya kita jual 10.000, punya rela 1.500 buat Gojek. Jadi untuk kita cuma 8.500. Cuma kan kalau mereka hitung-hitung, ya untung-untungan, untungnya jadi tipis, tapi yang besar frekuensinya banyak, kayak gitu ada yang mana. Cuma kalau itu hitungan bisnisnya pas lagi nggak bagus itu kan, langsung dipalak 15% nggak bayar pegawai. Kalau makanan harusnya rata-rata 50% kan ya. Baru berani jual gitu. Udah dipalak pula sama Gojek mungkin gitu mbak. Jadi di harga ini, di harga di aplikasinya kita mungkin murah 29 sama kayak harga kita ke outletnya
tapi sebenarnya buat overheadnya 29.000, kemarin 15% 4.000 udah buat full sih. Soalnya kita harus nanggung biaya sendiri tuh, ongkos kirim juga tuh berarti bukan rekanan. Masuk ke SMP 2 aja, nggak usah SMP 1, kalau SMP 2 mas
Karena Mbak Dewi dua ya dulu ya. Masuk ke SMA 2. Ntar SMA-nya juga SMA 2. SMA apa SMK? SMA langsung kerja ntar. Jauh, cari yang deket, ntar macet Depok. Iya, siap. Motor, motor. Tapi bisa lah, jalannya one way motor kamu. Kamu motor tuh jauh banget. Kalau bisa di satu kan deket di situ. Deket banget. Jalan kali juga bisa. Ya, ntar rambutnya berapa? Sama aja berarti sama SMP. Bisa kok. SMA-nya sama satu. Mama aku SMA apa SMK nih? SMA. Aku baru tahu mama, ayah, kakak, anak IPA semua. Iya. Kamu mau IPS? Kamu anak apa? Aku masuk, aku IS. Mas Bagusnya IPA sih, Mas Bagus. Ayo juga IPA. IPS dia bos. IPS ya, kita gak ada IPA ya? Tidak kan IPS. SMK aja. Mas Bagus IPA ya, Mas Bagus kerja. Bagus IPA. IPA. Masih IPA ya, masih SMK. Jadi enggak ada ini. Taksi. Taksi. Itu katanya mama IPA itu lebih gampang ya kerjaannya. Mama. Enggak. Nasib. Nasib takdir. Iya, nasib. Sama umur. Yang penting tuh sehat. Semua juga sehat. Kalau sehatnya sama apa yang bisa kesehatan kerja. Iya, kesehatan. Sehat ya. Sehat. Sehat. Apalagi. Kalau gak sehat. Kamu ranking 12 sih. Kamu bisa ranking 5 sih. Bertahap ya. Kajaran yang paling suka apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Paling susah sebenarnya mana? Enggak, gampang bahasa Inggris. Yang paling susah emang. Yang susah bahasa Inggris. Bahasa Sunda aja. Paling susah tuh bahasa Indonesia. Kok susah? Iya, soalnya pokoknya gitu dia. Aku kan paling lama bahasa Indonesia-nya atau kayak SPOK gitu belajar-belajar kan bahasa sendiri sih kan paling lama. Enggak. Coba ya coba tadi itu peribahasa peribahasa yang aku nggak bisa. Apakah kamu harus berbahasa Indonesia dengan baik dan benar supaya kamu juga mengerti tadi? Sesuai dengan ini. Iya sesuai dengan ini kita ngomong ya di sini. Apakah Aura bersedia kita berubah? Jangan jadi bahasa yang disempurnakan. Tanda tanya. Matematika jago dong. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Belajar matematika lagi.